Assalamualaikum. Okey, aku Nick dari Max Rider. Okey, ini kita sambung part 2. Nanti aku akan ceritakan kebaikan, keburukan kita buat valve clearance ni dan apa yang kita boleh check. Okey, kita layanlah. Thank you, thank you. Okey, ini antara proses yang pertama. Kita akan buka dulu semua cover. Cover tepi macam ni, seat dah buka. Nanti tank nak kena buka. Lepas tu set tepi dia ni, cover set tepi pun kena buka untuk kita keluarkan barang-barang untuk kita check dalam lah. Nak buat valve clearance ni nak kena buka head. So kita nak buka. Okey, macam korang boleh tengok banyak jenis-jenis motor dekat sini . Kawasaki, Honda, Yamaha, BMW, Ducati, semua ada. So, siapa nak support hantar motor jangan risau. Tak ada hal. Beres. Okey, sekarang ni kita dah settle lah togel ke motor ni. Okay, ni antara part-part je. Kita simpan dekat tepi ni. So, tak adalah bersepah sangat. Semua ada ni, radiator, head apa semua. Air filter semua ada kat situ. Okey, ni korang boleh tengok. Nampak, kosong dah. Kita dah cabut, dah semua ni. Macam ni lah keadaan bila dia ada bogel. So, kita boleh check lah air filter kita masih okey ke tidak. Spark plug pun kita check nanti okey tak okey. Tak kita tukar, nampak tu. Sekarang ni dah tak ada cover lah. So, nanti valve clearer pun kita check. Tengok sim semua okey ke tak. Okey, sementara tu. Kalau kita bolehlah check benda lain. Motor-motor ni, kat motor. Kita bateri kita boleh kicas. So macam-macam. Kalau kita buka macam ni, macam-macam lah kita boleh check. So insyaAllah motor kembalilah asal okey sikit, jadi ringan sikit insyaAllah. So kejap lagi aku akan share kat korang apa kebaikan keburukan. Okay, Assalamualaikum. Aku Nick, Max Rider. Okay, macam aku cakap, nanti aku akan ceritakan pasal kebaikan dan keburukan untuk buat popular ni lah. Macam baru-baru ni Pak Wan, korang tengok aku pergi hantar motor aku ke kedai SK Motorsport area Subang, berdekatan dengan Subang. Motor aku tak siap lagi sebab sekarang ni kita ada PKP kan. PKP, so semua order barang ke apa agak lambat sikit. So insyaAllah lah esok lusa siap lah ni. Okey, kenapa kita perlu buat valve clearance ni?
Buah kelera ni kita kira macam top overhaul jugalah. Kira main service dia lah. Sebab bila kita buat buah kelera ni, kita akan check auto lalu. Okay, kalau buat buah kelera ni, kita akan buka heat engine. Lepas tu kita akan check valve, piston, shim, semua lah, gasket. So nanti dia orang akan buat sedikit adjustment dekat valve dengan shim. Kalau dia tak nak terlalu ketat, tak nak terlalu longgar, so kita depend lah dekat situ. Tak boleh terlalu ketat, terlalu longgar pun tak boleh. So kalau ada yang rosak, banyak rosak, banyak longgar contoh, nak kena tukar apa semua, okay, mahal lah untuk kau punya buah kelera ni. Lama dia buat, lama. Kalau rasa standard lah buah kelera ni, 3 hari siap lah. 3 hari, 2 hari boleh siap. Untuk, sebab aku 4 piston dan 4 piston, macam itulah, 3-2 hari lah baru siap. Okay, untuk buat buah kelera ni, mileage aku pakai Yamaha R1. Biasa orang cakap buat dalam 40. Ada yang cakap 40, ada yang cakap buat 50. Tapi hari tu aku busy. Tapi sekarang mileage aku dah 55, tak silap, 55k. So sekarang ni 3P, kita free banyak. Baru ada masa kita nak pergi hantar. So aku baru hantar lah. So insyaAllah lah, okay, balik lah. Bagus dia, memang bagus lah buat buah kelera ni. Okay. So antara kebaikan dia, kebaikan dia buat buah kelera ni, korang akan dapat, contoh kita dah run dah jauh lah, kita dah run jauh, mesin kita pun dah biasalah, kita kalau asyik jalan je, tak ada rehat, tak ada servis, tak ada makan ubat ke apa, so kita boleh jatuh sakit. So kebaikan dia, orang boleh dapat balik apa ni, steam motor tu lah. Contoh kalau dia dah, biasa kalau dia bila dah longgar-longgar semua ni, dia jadi lemau. Dia jadi lemau apa semua. Dia boleh juga efek benda lain macam-macam lagi. Tapi kebaikan dia, kita dapat balik lah apa ni, kesedapan enjin tu kita boleh dapat balik. So kat situ kita boleh check lah. Lepas tu kita boleh alang-alang, kita boleh check spark plug. Spark plug pun kita boleh check. Macam aku check terus spark plug. Lepas tu aku tukar terus dia punya filter pun aja berhabuk teruk lah. So aku dah tukar. Keburukan dia memang banyak lah cerita dia. Sebab kita, dia boleh rosakkan enjin kita lah, jahanam ke enjin kita. Sebab kita asyik run, kita tak tahu dalam, sakit dalam kan, sakit dalam kita tak tahu, sakit luar kita tahu. Sakit luar yang jatuh apa semua, calar semua kita boleh tahu. Tapi yang sakit dalam ni susah sikit. So kita lebih baik mencegah daripada merawat. Merawat lagi susah. So macam tu lah. Macam pernah lah member aku, dia motor dia valve putus. Motor Honda CBR1000 sama juga. Dia bawa tak adalah kencang sangat, tapi dah nak jadi. Sebab benda dalam tak buat buff clearing, buff dah boleh putus, masuk dalam enjin. Terus dia rugi dalam 12k dia buat maintenance untuk motor dia. Sebab benda-benda macam ni lah, sebab dia tak tahu kondisi dia punya, condition dia punya valve semua kan. Sebab dia terbawa valve clearance. Kalau kita bawa valve clearance ni, kita tahu kita punya condition valve semua. So kita tahulah dia antara okey atau tak okey. So yang ruginya member aku habis RM12,000 untuk buat maintenance. Padahal kalau korang buat buff clearance ni, habis mahal pun aku rasa RM1,000 lebih je, RM1,500 macam tu lah. Paling mahal lah tu aku rasa.
tak adalah mahal mana. Okey lah, daripada kau bayangkan RM1,000-RM2,000 macam itu, kita habis untuk buat valve clearance, untuk kita tahu kita punya position valve-valve semua okey ke tak okey, daripada kita run saja tanpa buat valve clearance. Lepas tu jam kena 12K, naik berapa kali ganda, korang boleh ukur sendirilah berapa kali ganda kan. 12K 2K, kita ambil 2K lah, 2K 12K, banyak beza dia. So macam tu lah. So dia banyak benda. Kalau nak cerita pasal bar clearance untuk detail dia, banyak-banyak cerita. Tapi kita ni, kita ambil cerita yang basic je lah. Kita cerita yang basic je, apa kebaikan dia macam tu, apa keburukan dia. Motor Yamaha okey lah, boleh lah untuk valve clearance, boleh lah kita lambat-lambat sikit, tapi tak bagus lah, tak bagus. Contoh ada, aku pernah dengar diorang cerita kalau motor apa ni V4 apa semua, lagi susah. Dia kena punya valve dia kena lagi cepat. Apa ni, kalau nak buat valve clearance kena on time. Itulah masalah dia. Tapi sebenarnya jangan risau lah, kita habis sikit duit, tapi untuk jaga duit kita lagi banyak lah, macam tu. So untuk apa lagi, okay, aku dah buat ni, harap-harap motor aku jadi okey balik. Aku ada buat penukaran apa ni, spark plug 4 pieces. Lepas tu aku tukar SIM. Lepas tu bar aku semua, aku tak ada lari banyak, motor aku masih okey lagi. Itu buat, kita buat ukur-ukur semua kan, ukur-ukur-ukur buat clearance tu semua, tengok ok. So alhamdulillah tak ada apa. Lepas tu aku tukar gasket, aku tukar air filter, coolant, macam tu lah. Aku habis berapa, kita tengok 4-3. 4-3 nanti aku akan tunjuk korang, kira aku beritahu lah feel macam mana kita rasa lah balik apa ni, sebelum dan selepas. Tapi korang apa ni, korang jangan lupa untuk buat valve clearance. Lagi-lagi kalau motor yang dah jejak 40K lah, 40K ke atas, korang standby je lah duit. Tak kisahlah apa ni, motor jenis apa pun, kalau 40K aku better korang buat. Tapi ada juga, ada juga yang buat 20K pun dah ada yang buat. Ikut korang lah, ikut korang. Lepas tu korang tanyalah orang-orang lama kan, orang-orang lama. Contoh kau pakai motor BM ke, motor Ducati ke, kau tanyalah orang yang lebih pakar pada tu kan. Yang tanya aku, aku ni tak tahu apa-apa. So korang boleh tanya grup korang agak-agak bila. So kalau korang rasa macam motor korang, bila kan buat clearance, aku tanya grup kau. Kalau dah cukup masa, jangan lengah-lengahkan, pergi je hantar sebelum. Kalau dia problem, lagi parah, memang duit kau parah. So pandai-pandai korang lah, korang bajet bila korang nak buat apa ni, buat clearance ni. So aku doakan korang semua berjaya lah, jangan sampai jam lah motor. Okay, apa-apa pun jangan lupa support aku, Max Rider. Okay, IG aku ada juga, Max Rider juga nama. Facebook pun Max Rider juga. So siapa yang tonton video ni, aku harap korang share, like and subscribe. Okay, thank you kerana support aku. Thank you. Okay.